gua rasa mana. Ini busuk tuh. Kalau langgar itu kacang. Putik. Beli itu satu tuh berapa ini? Hah? Ini beli ini satu. Apa ini? Yang seperti ini, Mas, lu tolong belikan yang besar-besar. Ayo. Kiki-kiki jenengnya ini. Nah ini semua-semua. Mas, diskon. Agak expensive. Nah, aku lakuk uji suci. Itu pen apel siji gitu kok siji soalnya ini pak ini kok itu berapa sih siji berapa lagi itu satu kilo berapa nih loro sama sama satu kilo berarti kamu beli satu mungkin ini kali mas lebih bagus deh ya saya tak masukin dulu belum tak gimana ya. Saya sih kita parkir nggak di mesek nyer. Tapi itu apa enggak sih? Mungkin sih gitu kayak mana? Beli kubis, kubis satu berapa di sini? Oke, ini berapa tuh? 6753. Itu mati. Apa enggak sih? Oh, mungkin orang dipasang baru di sini shop. 753 75 sorry 753 753 mas ah maksud cek kok 500 pcs sekarang gak di apa sih tuh oh 41 salah 41 iku sing ngombe kuwi. Sing lincip pae regane 500 mau. Ini mau di regane 388. Ini nomornya 41. Oh, murah nih. Hanyalah 60.13. Ini 60.13 kok ini sudah ya. Aku enggak ngerti sama ini toko pokoknya ini juga. Bali gitu. Oke guys, kami mau beli satu lagi yaitu salary. Ini satu salary. Harganya 169. Belum bilang satu kilonya. Jadi satu. Terus saya mau cari buy leaf. Oh, anu, lepas. Yes, ini lepas. Ya, kamu beli lepas satu. Satu harganya 109. Ini.
400. Enggak sama mau ini. Pilih-pilih saja, itu harganya 1206 209 Oke guys, saya timbang dulu, itu nomornya 536 apa ya harganya? Oh, 209 guys, mengalah, alhamdulillah. 209 poin. Oke, masuk. Yang dulu. Nah, sekarang kami mau ambil satu kali lagi. Ada satu food lagi. Beginilah caranya shopping kalau di luar negeri itu seperti ini caranya shopping. Sekarang kami membeli anak-anak star ini. Saya nggak tahu sekilonya berapa itu, mana nomornya. 319.99 berarti berapa itu satu kilonya itu? Wah, saya mau coba sedikit dulu, nggak usah banyak takutnya nanti tidak. Beli banyak, saya boleh yang tua-tua ya. Starin ini bukan FNX Starin ya. Kalau aku belanja tuh setiap hari itu seperti ini di sini tuh, jadi itu nilai sendiri, apa-apa nilai sendiri, nimbang sendiri. Ya ribetnya rak. Oke, tolongin aku main dulu, itu harganya berapa? 319. Ini next train, nomornya 537. Dadah, 537 deh. Ayo saya mau kasih satu kali. Mungkin ini saja dulu, 537. 537. Sorry, 537. Berapa harganya itu? Oh, murah, 133. Oke. Dapat, saya masukkan lagi. Oh iya, beliau itu sekalian Mas Nono di office. Nah, mungkin dua inap lah. Ini berapa itu? Satu kilo berapa strawberry? Mas Nun, hah? Ya, itu dua itu. Cek iki pira satu. Oh, mahal. Berapa ini, murah nggak sih? Expensive. Ada cherry juga, tapi ini belum tua. Saya nggak tahu. Ini mahal loh. Ini loh, Firna. Sekarang aku mau beli pet. Itu pernya tuh 1 kilo 339.99. Kamu masih nunggu saya pilihkan yang bagus biar kamu enggak kamu milihnya soalnya terlalu yang lembek-lembek, aku enggak suka. Ya kita turun dalam ini ah. Nah, seperti ini ya guys. Aku maaf kalau videonya goyang-goyang soalnya aku yo apa itu sambil pegang jadi susah videonya guys ya. Ke. Mungkin aku ngambil, soalnya di rumah juga masih ada tadi ya. Saya ngambil ini saja. Ini berapa harganya? 339, nomornya 52. Oke, okay. Saya akan cek berapa ini. Nomornya berapa 52? 52, harganya berapa? Wah, 38. Apa ini? 384 deh. 384 deh. Oke. Kita rekam sini. Baru kami selesai. Kami simpan di keranjang. Ada bailip enggak? Boleh. Bailip. Девять штук.
Guys, aku mau cari mushroom di mana ya? Anak mushroom enggak sih? No, mushroom yang kering. Look deh. Itu malah susu juga tidak ada. Office juga ambil satu. Office satu. Apa? Kantor sih. Susu itu. Oke, okay, virus guys, satu cukup bisa ya. Ini buah baru. Mungkin aku ke disek. Biasanya aku lagi selalu mencari barang belum ketemu. Dan nanti boleh ketemu lagi. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video saya ya. Terima kasih.